pas sama lagu pannya nih guys ya. Wih, lihat nih efek cipratannya, kita akan lihat ya guys ya. Wih, mantep guys ya. Iya, hati-hati guys, hati-hati. Guys, keren guys, ada kotor-kotornya. Oke guys, balik lagi di Tempe Gaming. Kali ini kita main game Bus Simulator Indonesia karena ada yang update guys, dan ini update-nya keren banget loh. Wow! Dan lihat nih, ini ada efek kotor-kotornya loh. Wow, ini keren banget nih guys ya. Di settingannya ini ada yang baru loh semuanya. Nah, ini kebetulan map-nya udah Bang Tempe download semuanya. Ini tinggal kita mainin aja. Kita lihat visualnya dulu guys. Tuh, ada efek-efeknya tuh. Makin lengkap tuh guys ya, ada passenger inside bus. Jadi ini penumpangnya bisa kelihatan dari luar bus guys. Wah, gak sabar nih guys ya Bang Tempe, mau cobain langsung aja ya guys ya. Ini sekalian kita mau ganti livery supaya hari ini kita mau pawai sama partai pan guys. Wih nih, gini kan keren guys. Tuh lihat tuh. Tapi sorry guys ya, ini masih kotor-kotoran. Nanti kita akan rubah lagi supaya jadi bersih, jadi kinclong lagi guys. Tapi sabar dulu ya guys ya. Kita akan menuju ke karir mode. Dan kita lihat di sini mapnya udah lengkap ya. Ya, sebelum 100% lengkap se-Indonesia Raya sih guys ya. Guys, langsung aja yang belum subscribe Tempe Gaming, subscribe dulu biar kalian bisa mabar nanti di Bus Simulator Indonesia bareng Bang Tempe ya guys ya. Let's go. Ya, kita ke Mamuju sama ke Pare-Pare ya guys ya. Oke, ini dia guys ya tampilannya. Wih, lihat nih. Pan. Lihat guys ya. Mobil bus pannya ini guys ya, keren. Musiknya dong dinyalain ya guys ya. Oke, jalan dulu guys. Nah, oke. Mantap nih guys, belok kiri. Mana sih rutenya nih guys? Wah, mantap. Jangan gini dulu lagi, santai dulu. Nah, ini dia penumpangnya guys. Kita ambil penumpangnya di sini ya guys ya. Mereka pada naik semua guys ya. Wih, apakah bener-bener bisa kelihatan dari luar? Beneran bisa guys. Tuh lihat tuh, penumpangnya dari baca koran ya guys ya. Wih, bisa kelihatan guys ya. Ini settingannya bisa kalian temukan di sini guys. Pause. Kita setting di visual. Nah ini guys. Ini kalau kalian pengen penumpangnya nggak kelihatan dari luar, itu kalian hide aja penumpangnya. Nah, jadi ini dia nggak bakal kelihatan tuh, lihat. Dia nggak bakal kelihatan dari luar ya guys ya. Tuh, mantap kan? Terus kalau misalkan pengen kelihatan ya udah kalian munculin aja lagi, gampang kan? Di sini. Nah, show. Terus ini penumpangnya juga kalian bisa batasin guys ya. Mau 20 penumpang kek, mau 5 penumpang, terserah kalian, mau 15 juga nggak apa-apa ya. Gitu. Dan lihat, dadah, udah kelihatan penumpangnya tuh, kan? Yuk, sekarang kita gaskan ya guys ya. Kita bakalan menuju mana tadi? Kita lagi di Mamuju nih guys ya. Oke. Siap. Oke guys. Ikutin aturan ya guys ya, jangan sampai nabrak. Kalau nabrak bisa penyok guys. Kalau nabrak bisa penyok ini guys ya. Oke. Bang Tempe berharap nanti ada tempat cuci bus atau tempat untuk perbaikan bus yang penyok ini guys. Wih, grafiknya makin keren ya guys ya. Widih. Gila nih. Simulator Indonesia makin mantap aja nih guys ya. Oke, yuk musiknya guys. Wih, pan guys ya. Oke, jadi kita menggunakan livery pan. Besok kita coba menggunakan livery apa lagi? Mau PDI barangkali. Oh, no. Oke guys ya. Jadi biar semua partai kebagian ya guys. Oke, siap. Nah, mantap guys. Mumpung jalannya lurus guys, kita rubah kameranya ya guys ya. Lihat tuh. Ini nanti bisa kinclong guys, tenang ya. Nanti kita bikin sekinclong mungkin ya. Tapi sabar. Woi deh, hati-hati guys. Kalau jalan nggak lurus, jangan coba-coba untuk merubah settingan kamera guys. Bahaya guys. Ya, nabrak. Oke, pelan-pelan aja guys jalannya guys. Pelan-pelan aja ya. Wih, lagu pan-pannya ini bikin bokong serasa pengen bergoyang guys ya. Pan-pan, pais. Mantep guys ya. Wow. Liku-liku guys. Jalannya berkelok-kelok ya guys ya. Wih di, lebih mantap pokoknya. Aduh, wih. Malah oleng guys. Sabar ya guys ya. Ini sepi banget ini guys ya. Jadi kepadatannya ini bisa kalian setting juga loh guys ya. Tingkat kepadatan jalan raya bisa kalian setting juga ya. Oke.
Tenang, ini berapa jam nanti kita sampainya ya? Belum tahu juga guys ya. Oke, siap, sabar. Weh, ini kita udah perbatasan ya. Selamat jalan katanya. Kita bentar lagi meninggalkan kota Mamuju. Oke, siap. Mana guys, lagunya kok habis guys? Aduh, duh, duh, duh. Wih, yuk, 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 yuk. Wih, hati-hati guys, hati-hati perjalanannya makin panjang guys ya. Siap, siap, oke. Hati-hati guys, menanjak ini, wih. Ayo, 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 ayo. Iya, mantap guys. Mantap betul. Oke, masih berkelok-kelok guys jalannya guys ya. Dan ini bisa penyok-penyokan guys ya. Coba kita tabrakin sesuatu di sini. Jangan mobil polisi guys, nanti kita ditangkap guys. Kita akan coba tabrakin sesuatu ya di sini, barangkali mobil-mobil kecil. Oke, kita cek depannya apakah penyok, apakah kita mengalami kepenyokan dan kerusakan guys. Stop 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 stop. Stop. Kita cek dulu guys. Kita cek dulu ya guys ya. Wah, beneran penyok guys. Beneran penyok ini, astaga ya, ternyata efeknya lebih keren ya guys, lebih realistis gitu ya. Oke, maju lagi guys, maju lagi yuk yuk. Maju lagi. Ternyata mantap guys. Oke. Oi, ayo ayo ayo. Jalan lagi. Kita selesaikan dulu guys ya misi kita kali ini untuk mengantar penumpang sampai ke kota mana tadi ya guys ya. Lupa Bang Temi ini guys ya. Oke. Ih, keren ya guys ya. Efeknya bisa penyok-penyok juga guys ya. Apalagi musiknya nih, musik pan-pan-pan guys ya. Lalu terdepan pan-pan-pan. Ini perindapan pan-pan-pan. Nikahnya kapan? Pan-pan-pan. Aduh wes, belok kiri guys. Pelan-pelan. Aduh. Masuk got dong. Ada. Aduh, nabrak lagi guys ya. Ini gara-gara musik-musik pan-pan-pan ini guys. Jadi enggak fokus nih Bang Tembe nih guys ya. Sabar ya, kita masih uji coba terus. Oke, yuk yuk yuk. Siap-siap, pelan-pelan dan kencangkan sama pengaman guys ya. Nanti kita akan coba lihat dari samping, kalau ketemu jalan lurus kita coba lihat angle dari samping ya guys ya. Ini nggak memungkinkan untuk kita coba angle kamera samping ya. Dan Bang Tembe juga pengen lihat kalau suasana hujan kayak gimana ya. Itu cipratannya keren banget guys, efek cipratannya guys ya. Oke, bentar ya. Selalu terdepan, pan pan pan, ada harapan, pan pan pan. Oke guys, masih bersama bus pan untuk kita pawai ke kota. Aduh. Hati-hati guys, hati-hati. Aduh, nabrak guys, sabar ya. Mundur dulu guys ya. Pan pan pan. Udah lama nggak main bus simulator Indonesia, jadi Bang Tembe agak-agak ini guys ya. Kagok ini Pak menyupirnya nih guys. Aman guys, aman. Yuk. Aman. Jalan lagi. Woi. Waduh. Mau hujan ini guys, lihat nih, kita bakalan melihat efek cipratannya yang baru. Iya, pas sama lagu pannya nih guys ya. Wih, lihat nih efek cipratannya, kita akan lihat ya guys ya. Tapi sebentar, ini kita masih belum menemukan jalan lurus, jadi belum bisa ngecek secara detailnya ya guys ya. Wih, ini masih kelok-kelok ini guys. Bahaya nih kalau kita pindah angle kamera ini guys ya. Padahal penasaran banget Bang Tembe ya guys ya. Gini aja. Wih, bahaya tuh. Udah Bang Tembe bilang tadi ya, kalau kita ngeceknya secara gak jalan lurus ya, gini guys, bahaya guys, jatuh. Apalagi ini menanjak guys ya. Ayo. Aduh. Iya. Angkat. Lagi. Lurus. Nah ini guys ya. Wah, sayang banget ya guys ya. Kita harus lihat angle kamera dari samping sebelum ini kita kehilangan efek hujan ini guys ya. Ayo guys, cepet guys. Woi, mantap guys ya. Wis. Ayo. Pasti ya orang-orang di dalam bus ini pada joget-joget semua guys. Iya. Oke, siap. Ayo. Ini masih berapa kilo ya guys ya. Bentar guys ya. Pakai wiper dulu. Wish. Yuk. Mana jalan lurusnya guys ya? Bantu mau lihat efek kameranya guys. Wih, mantap guys ya. Iya, hati-hati guys, hati-hati. Tuh, wish. Keren guys, ada kotor-kotornya. Oh, mantap.
Wuh, yehu, aw, hati-hati guys, hati-hati, hati-hati. Ah, waduh guys, kita dimarahin guys ya. Katanya bus kita terlalu parah dan harus segera di repair ya guys ya. Astaga, jadi belum sempat kita bisa sampai tujuan, harus balik lagi. Oh, sekarang gitu guys ya. Oke, tuh very bad. Katanya very bad bus kita guys ya. Aduh, semakin rusaknya parah semakin mahal guys. Biayanya 45.000. Wah, gimana nih guys ya. Oke lah, kita free aja pakai iklan. Oke. Nah guys, perbaikannya bertahap ya. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Nah, busnya udah kembali sehat, tapi kita gak bisa melanjutkan perjalanan dikarenakan terlalu rusak busnya. Untuk bergerak pun susah gitu guys ceritanya. Oke guys, thank you banget. Besok kita pakai livery apa ya? PDI Perjuangan guys.